Harga sejumlah komoditas pangan terpantau turun pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2022. Penurunan harga terjadi pada minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana dan cabai merah. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, SEPSEP Kepulauan, Kementerian Perdagangan, Kemendag, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022, harga minyak goreng kemasan sederhana per liter, IT, sebesar Rp20.300 atau turun 1,93% dari sebelumnya Rp20.700. Kemudian, harga minyak goreng curah menjadi Rp15.100 atau turun 0,66% dari sebelumnya Rp15.200 dan minyak goreng kemasan premium turun 1,93% menjadi Rp23.000. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar per kilogram, KEK, dari sebelumnya Rp80.600 menjadi Rp80.200 atau turun 0,50%. Cabai merah keriting mengalami penurunan signifikan yaitu Rp80.700 yaitu 4,21% menjadi Rp77.300 dari Rp80.700 dan penurunan terbesar dialami oleh cabai rawit merah menjadi Rp84.100 atau 10,63% dari sebelumnya Rp94.100. Sekian harga emas untuk tanggal 21 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.